aku setengah enam pulang. Mereka masih di sini. Tahu tak? Kenal orang tuh si pos pakai perahu. Lagi tepatnya. Oh, bapak itu. Gak pakai baju itu. Ada orang empat orang. Miss One. Warga Kavling Nato Berseri, Blok A2 RT 02 RW 01 Kecamatan Sagulung Batam dilaporkan hilang di Dam Tembesi, Senin 6 April 2020. Miss Wan tidak pulang ke rumah setelah mencari kijing di Dam Tembesi. Mendapat laporan warga hilang, tim SAR dari Pos SAR Batam langsung bergerak ke lokasi pencarian korban. Dalam pencarian korban, unsur SAR di lokasi terdiri dari Pos SAR Batam, Polres Barelang, Polairut Batam, dan masyarakat setempat. Alat utama dan peralatan SAR yang digunakan rubber boat, truk personel, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya. Sampai saat ini, Miss Wan belum ditemukan. Tim SAR akan melanjutkan pencarian besok pagi, Selasa 7 April 2020. Tidak, walaupun ya jadi hal-hal yang tidak diinginkan, harus korban ya kita berdoa sama-sama yang terbaik. Nah, di sini, satu hari ini, dekat pencarian hari kedua, kita masih mengil. Ya, mudah-mudahan pencarian kita di besok hari membuahkan hasil. Dan di sini kami dari pihak Basarnas, di sini kami sampaikan bahwa untuk pencarian kami di malam hari memang tidak ditiadakan, Pak, karena memang risiko. Jadi kami pun berharap Bapak di sini ya jangan sampai lah, sampai kalaupun ada yang berniat nyari sampai jauh ke arah air, kalau bisa yang ada sampai sini sampai itu, Pak. Kami berharap ya jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan lagi, Pak. Nah, jadi besok pagi-pagi kami pun insya Allah jam 6:30 pagi kami sudah sampai di sini. Kita gabung lagi bersama-sama untuk mencari Pak Miswan kembali. Ini itu aja, Pak. Subscribe, like, share, dan komen ya untuk mengikuti perkembangan informasi terkini.